Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Huawei bukan sahaja menawarkan peranti pintar yang berkualiti. Malah baru-baru ini mereka secara rasminya melancarkan laptop Huawei MateBook D15. Sebuah laptop yang ringan, nipis dan semua ini dijana oleh pemproses daripada AMD iaitu Ryzen 5. Pandang pertama, kami melihat komputer riba ini amat bagus dengan rekaan yang minimalis bersama warna yang sekata dipanggil Mystic Silver yang cerah nampak lebih profesional. Dari segi kualiti binaan, bagi kami tiada lagi yang setaraf dengan Apple dan boleh disahkan di sini, status tersebut masih tidak berubah walaupun telah lama dipegang oleh mereka. Binaan skrin hadapan adalah IPS LCD dengan resolusi Full HD ataupun lebih tepatnya 1920x1080. Bagusnya dengan tetapan sebegini, ia akan lebih menjimatkan bateri walaupun memiliki bateri yang tidak begitu besar jika dibandingkan. Nisbah skrin pula 87% agak tinggi. Anda boleh lihat dengan nyata bingkai di tepi yang sudah semakin nipis menampakkan skrin lebih besar dan kompak bersaiz 15.6 inci tetapi pada keterangan skrin yang agak sederhana iaitu 250 nits. Komputer riba MateBook D15 ini dijana oleh prosesor AMD Ryzen 5 3500U berkuasa dengan RAM sebesar 8GB. Anda tidak boleh mengubah ataupun mempunyai pilihan selain daripada itu semasa membeli, sama juga seperti storan dalaman yang mana mempunyai 256GB SSD dan 1TB HDD. Kami masih belum dapat mengakses komponen dalaman dan lihat sama ada SSD boleh ditukar atau tidak, tetapi kebiasaannya mudah saja untuk ditukar. Grafik yang digunakan di sini adalah AMD Radeon Vega 8 yang mana diumumkan pada tahun 2017 dengan tetapan grafik ini masih lagi berkuasa dan memainkan permainan pada resolusi 720p sampailah 1080p. Namun kami pasti ia akan menjadi lebih perlahan dengan penyejuk yang bukan digunakan untuk ketahanan bermain ataupun memfokuskan penggunaan grafik secara penuh ataupun sepanjang masa. Keyboard yang anda sedang lihat ini adalah jenis chiclet yang juga banyak digunakan pada laptop nipis seperti Dell. Kami juga merasakan ia lebih sesuai untuk menaip. Rasa semasa menaip lebih lembut dan tidak begitu bising. Pada sebelah kanan keyboard, anda akan dapat lihat imbasan cap jari untuk menyah kunci dan menghidupkan komputer riba. Selain daripada itu, port yang ada di sebelah kiri dan kanan agak banyak dan pelbagai seperti 2 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 HDMI port, USB-C dan sambungan bici audio. Jika anda seorang fotografer, videografer dan sebagainya, mungkin anda memerlukan pembaca kad SD. Tetapi sayangnya tiada pada laptop ini. Anda memerlukan USB hub ataupun converter untuk membolehkan perkara itu. Seterusnya, Huawei masih lagi menyertakan kamera HD tersembunyi pada keyboard yang perlu ditekan secara manual untuk menggunakannya. Perkara ini sememangnya bagus jika anda seorang yang lebih mementingkan privasi. Dengan cara ini, ianya terasa lebih meyakinkan. Pada kami, Huawei MateBook D15 ini sememangnya menawarkan komputer riba yang menarik untuk kami lihat mahupun gunakan. Pandang pertama kali ini mengkagumkan kami dengan penawaran harga RM2,499, berspesifikasi 8GB RAM, 256GB storan SSD dan 1TB HDD. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.